Dengan ini biar tanda tangan. Udah kesana, udah kesana, udah. Silakan Bu, keluar Bu. Yes, Ibu. Terima kasih, selesai Bu. Hari ini Kodim 0506 Tangerang membagikan beras bantuan dari Kementan dan TNI. Ya. Bekerja sama juga dengan BNI. Di mana yang dibagikan adalah sebanyak 1000 warga. Yang kita bagi tiap-tiap Koramil dan Kodim. Jadi 900 kita bagi kepada Koramil. Dibagi 7, jadi rata-rata kebagian 130. Kemudian untuk Kodim kita 150. Jadi total nanti ada 1050. Satu orang kebagian 1,5 kilo. Diharapkan dengan 1,5 kilo ini dalam satu keluarga bisa makan satu hari. Dan ini kita laksanakan pembagian ini setiap hari. Sampai stok habis. Kalau stok belum habis kita bagi terus. Sementara sekarang stok dari kemarin kita ada 17,5 kilo. Ulangi 17,5 ton. Diprediksi akan bisa. Dia tinggal sedikit. Kami akan telepon kembali bagian dari Kementerian Pertanian akan didorong lagi beras. Seperti itu. Jadi info kerjasama ini yang awal adalah kurang lebih sekitar 1 bulan. Dari 1 bulan ini kami akan bagian beras dari bantuan beras tersebut. Dan itu sasarannya adalah masyarakat ataupun warga prasejahtera, masyarakat yang tidak mampu. Mungkin bapak-bapak bisa melihat ini kebanyakan tukang sapu, kemudian masyarakat-masyarakat yang pekerjaannya juga kalau kita bilang sudah terputus pekerjaannya, mungkin baik itu tukang gerobak ataupun tukang beca, gojek. Kita kami syaratnya sendiri apa, Dendam? Syaratnya dia memberikan KTP atau fotokopi KTP warga Tangerang. Ya. Di luar warga Tangerang kami sudah koordinasi dengan bagian Kementerian Pertanian. Boleh asalkan membawa data atau membawa keterangan dari RT setempat yang ditandatangani dan dicap. Domisili ya. Cap domisili bahwa menerangkan RT tersebut, berani menerangkan, menegaskan bahwa warga tersebut betul warga di RT tersebut. Koordinasi itu mana? Lanjut. Bos. Kantongnya bawa lagi. Jangan lupa subscribe ya.